Dipilihkan oleh keadaan, dibentuk oleh keadaan. Bahwa setiap anak kecil memiliki hobi coret-coret ketika ketemu alat tulis, kemudian dia menggoreskan sesuatu untuk membuktikan bahwa dirinya ada, itu sudah, saya kira sudah wajar. Setiap anak pasti gitu. Cuma yang membedakan adalah ketika saya dilihat tidak memiliki tangan, maka ini dianggap coret-coret itu sebagai satu-satunya potensi yang saya miliki atau bakat atau talent, maka saya dipaksa didorong di situ oleh orang tua, oleh lembaga-lembaga. Saya hasilnya itu ya bagus, maksudnya kalau kita melihat kekurangannya jelas susah karena dibuat oleh orang yang bisa dibilang kurang cacat gitu ya. Saya lihat itu luar biasa sekali. Kalau melihat hasil karyanya sendiri, perjalanan. Kalau hasil karya biasanya kan menggambarkan karakter orangnya biasanya. Kan kalau melihat karyanya, saya melihat Mas Sabar itu orangnya halus. Dari karya-karyanya orang misalnya. Jadi kalau Mas Sabar itu orangnya biaya gitu kan. Mas Sabar orangnya hatinya halus.